Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Piala Presiden adalah gelaran kompetisi pramusim yang digelar setiap musim sebelum liga dimulai. Pada tahun 2018 ini telah ditunjuk 5 tuan rumah, yaitu Bandung, Surabaya, Malang, Bali, dan Balikpapan. Pembukaan Piala Presiden 2018 rencananya akan dilakukan pada tanggal 16 Januari di Bandung, tepatnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Usai pembukaan akan dilanjutkan pertandingan perdana Piala Presiden antara Persib Bandung melawan Sriwijaya FC. Seperti yang telah diinformasikan sebelumnya, Piala Presiden ini diikuti oleh 20 klub yang terbagi atas 5 grup. Grup A yang berlangsung di Bandung adalah bisa disebut sebagai grup neraka karena isinya adalah klub-klub besar di Indonesia seperti Persib Bandung, Sriwijaya FC, PSM Makassar, dan PSMS Medan. Di grup A ini sekaligus menjadi seru karena Persib Bandung dan Bobotoh akan bertemu seorang Makan Konate dan mantan pelatih Persib Bandung, Jajang Nurjaman. Di grup B, yang digelar di Balikpapan, dihuni oleh Mitra Kukar, Persipura Jayapura, Martapura FC, dan Barito Putra. Artinya grup B ini isinya klub dari luar Pulau Jawa semua, 3 dari Kalimantan, dan 1 dari Papua. Dan biasanya pihak broadcaster agak kurang berminat untuk menayangkan live pertandingan klub-klub di luar Pulau Jawa. Yang pasti kita berharap pihak televisi akan menayangkan semua pertandingan, tanpa memandang rating. Lanjut ke grup C, yang dimana Arema FC akan bertindak sebagai tuan rumah. Arema FC akan menjamu tamu-tamunya yang salah satunya adalah sang juara Liga 1 2017, yaitu Bayangkara FC. Selain itu ada runner-up Liga 2 2017 PSIS Semarang dan juga kontestan Liga 1 Persela Lamongan. Grup D yang akan digelar di Pulau Dewata ini dihuni oleh Bali United, Persija Jakarta, PSPS Riau, dan Borneo FC. Terakhir adalah grup E yang akan digelar di Surabaya, Jawa Timur. Grup E diisi oleh Persebaya Surabaya, Perseru Serui, Madura United, dan PSTNI. Rencananya Piala Presiden ini akan kick off pada tanggal 16 Januari 2018 dan disiarkan langsung oleh Indosiar sebagai pihak broadcaster. Oke, jadi itu adalah pembagian grup Piala Presiden 2018 yang pasti kita doakan saja agar turnamen tahunan ini berjalan dengan lancar dan tentunya bermanfaat untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.